Coming up we are coming soon. Halo teman-teman, kita sekarang lagi ada di mana? Ini tuh kafe yang ada di Jalan Bengawan di Bandung. Di sini minumannya enak-enak lah, mantap-mantap. Ini aku juga beli satu, ada red velvet. Ini enak banget, enggak kemanisan, enggak terlalu banyak airnya, udah pokoknya mantap banget dah. Nah, sekarang kita mau MV reaction. Apa? 80s. Siapa yang suka 80s? Aku. Siapa di sini yang suka 80s? Aku. Etis comeback dengan judul Hala apa? Halazia. Bukan Halazia. Jadi sebelumnya perkenalin dulu, di sini nama aku Julian. Di sini sebelah mana dulu? Mulai dari kanan aja, ada siapa? Kenalin nama aku Albi. Aku Theo. Terus ada? Hai, aku Citra. Satu lagi? Yelino. Jadi kami berlima mau MV reaction yang berjudul Halazia. Cuman ini tuh udah dari tadi siang sih sebenarnya, kita agak telat. Kayaknya langsung aja ya guys ya. Coba kita play. KQ. Salah. Wow. Aku kemarin kan? Oh iya, kemarin kayak cosplay. Terus banget kalau gitu. Nah, Santoso nih bang. Bang, ini bro, bisa sih langsung ke lagi. Dalam gua ya, konsepnya. Mau mati ini ceritanya. Konsepnya kayak kiamat-kiamat gitu. Ini Uyong sama siapa? San. Oh, San. Suka efek-efek videonya. Warnanya juga udah. Uri visual. Uri main vokal, Jongho jelas. Yong. Kece banget rambutnya Yong. Branding ya? Asli. Asli ini. Ini glitch-glitch aja bener banget ya. Ini yang kita tunggu-tunggu di teaser. Wah ini kemarin aja ngedengerin teasernya terus ya? Iya, 12 kali. Kayak gedung yang ada di suatu tempat buat kita take sih. Iya. Iya sih. Pengen gak sih? Take di tempat kayak gini. Oh, tapi nanti ada member tambahan di belakang. Iya, paling. Nah, kenapa ya sekarang banyak topi bulu-bulu? Kan sekarang lagi winter season. I like winter. Wow. The season for the idol. Oh, season. Minggu, minggi, salah. Mana rambutnya kayak yang kebakaran gitu. Kasih kayak api. Wow. Aduh. Bayang kalau bolanya jatuh. Aduh, jangan pecah. Ini mereka hire berapa orang buat jadi kameramen orang-orang putih-putih itu? Banyak banget. Nah, itu terang. Itu topi yang dihala-hala. Belakang bang. Topi yang dihala-hala dibakar ya tadi. Jadi nyambung. Apakah ini sequel dari hala-hala? Apa? Apa iya? Jumlah kalau rambut pendek, ini lebih kelihatan fitur mukanya. Masih kayak lebih pricey. Iya. Wah, efeknya keren. Asli. Gede banget rantai. Nah, ini dia. Lepar kita. Teorinya apa tiba-tiba si bolanya jadi makin banyak rambut? Ini yang kepala ini apa? Jadi, aduh, cocok ya. Maku, tapi kan nggak setinggi itu. Kan ditarik, tapi maksudnya apa ya? Wah, enggak lagi. Wow, itu pala
bapaknya San, Aryo, oke? Ketiba. Masih ada, masih ada. Masih ada. Kayak di genangan air. Berempat tuh. Itu ada bayangannya. Itu hujan deh, ya kan? Kayak di suatu tempat yang biasa kita waktu take. Udah jadi hutan. Iya. Atasnya bolong. Oh mundur, oh mundur. Fade out. Apa nih? Apa nih? Coba. Aduh. Nah, coba nih gimana pendapat teman-teman? Coba dimulai dari paling kiri aku. Paling kiri nih. Oke. Etis tuh selalu apa ya, kalau comeback tuh punya ciri khas sendiri gak sih? Bener, wah, bener banget. Itu yang bikin candu sih dari rapnya. Wah, habis, keren. Tiap lagu tuh ada aja. Ada ciri khas. Kayak si Abi ada aja. Kalau Abi gak salah gitu. Kejadian hari ini. Kalau dari Mbak Citra ini, bagaimana tanggapannya? Aku lihat dari videonya kayak seru gitu loh. Kayak gak cuma satu set doang kan. Terus kayak banyak melibatkan banyak orang, jadi pasti kebayang serunya waktu take-nya gitu loh. Gitu, bagus-bagus. Pengen juga ngerasain take kayak gitu ya. Kalau aku pribadi, aku suka banget sama warnanya. Kayak kok gimana gitu. Aduh, efek videonya. Kan aku juga suka yang horor-horor gitu ya. Terus tempat-tempat sepi kayak tadi, mantap banget. Pokoknya ada idol. Pokoknya ada idol yang membawa konsep seperti ini gitu. Coba kalau dari Cici. Karena aku tidak terlalu mengikuti ITZY, jadi ini MV-nya keren banget sih. Kayak banyak banget CG yang sih graphic motion gitu ya. Gitu-gitunya kayak dari ada glitch-nya cuma buat satu orang doang tadi gitu kan. Mantap. Wow. Jadi mulai sekarang stand etis dong. Etis ini. Tahu ya. Gak usah kalau udah bucin. Ya terima kasih. Bucin Jamin mah susah guys. Yuk coba dari Bapak Abli. Kalau dari aku mah ya kan dari konsep-konsep sebelumnya teh kayak lebih kerasa gitu feelnya tuh. Wah. Wow. Banyak. Kayak gimana lagi? Kayak lebih gelap gitu. Iya. Comeback sekarang tuh kayak lebih. Emang etis makin sini makin gelap ya. Nanti kok enggak salah tahun depan hitam gitu videonya. MV-nya tadi terang kok. Maksudnya kayak temanya gitu. Bercanda. Overall keren deh. Ya. Oh iya, ini kan aku baru nih ya mengikuti etis. Boleh kali komen-komen kayak tadi kan aku nak bertanya-tanya kayak ini maksudnya apa? Berarti kan banyak teori di dalam videonya. Mungkin yang ngerti boleh komentar tahu, di bawah. Spill. Sekalian nih yang baru tahu juga etis. Boleh diracuninnya teh ya siapa? Ini yang baru lahir. Kalau kalian mau kita coverin lagu Halazio juga boleh banget sih, minta-minta di komen. Komen di bawah. Oke, kayaknya dicukupkan aja dari reaksi kita, begitulah. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Share up here. Coming up here. Coming soon. Bye-bye.